هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, kembali pada pagi hari ini kita menyambung kajian pelajaran at-tauhid dari kitab Tathhirul I'tiqad karya Al-Imam As-Sam'ani rahimahullah. Pada pelajaran kita di pekan yang lalu, kita telah mengambil suatu pembahasan bahwa pangkal dari al-ibadah, pondasi dari ibadah, yang mana sebelumnya dijelaskan bahwa ibadah itu adalah puncak ketundukan, puncak kehinaan kita di hadapan Allah. Pangkal dari ibadah itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dijelaskan tentang kalimat tauhid. Tentang kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah, yang akan berguna dan bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya dan merupakan dakwah semua rasul. Yang mana kandungan dari kalimat tauhid ini adalah dua rukun yang penting berupa penolakan dan pengakuan. Penolakan ibadah dari selain Allah dan pengakuan bahwa ibadah hanyalah milik Allah. Dan pada pembahasan kita di pagi hari ini, menyambung kajian kita yang lalu, kita akan masuk kepada al-fasl jadid, pada pasal yang baru, yaitu sambungan dari pembahasan kita, yaitu tentang anwa'ul ibadah, tentang macam-macam bentuk ibadah. Al-muallif yaitu al-imam As-Sam'ani rahimahullah, setelah beliau menjelaskan hakikat ibadah berupa puncak ketundukan, puncak kehinaan di hadapan Allah, dan beliau menjelaskan tentang asas dan pondasi ibadah adalah la ilaha illallah, kemudian rukun dari la ilaha illallah berupa penolakan dan pengakuan, yang mana itu semua harus murni diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mulai masuk kepada pendetilan dari macam-macam ibadah. Maka beliau mengatakan, "Idza 'arafta hadhihi al-usula," maka apabila kalian telah mengetahui pokok dan pondasi-pondasi ini, dan telah berlalu oleh kita berbagai macam pondasi, ada lima. Yang terakhir yang mau kita ambil. Fa'lam anna Allah Ta'ala, maka ketahuilah, kata beliau, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ja'alal ibadata lahu anwa'a. Allah Ta'ala telah menjadikan ibadah itu beraneka ragam. Itu ibadah yang hakikatnya adalah puncak ketundukan, puncak kehinaan hamba di hadapan Allah, itu beraneka ragam. Ibadah yang asas dan pondasinya itulah la ilaha illallah, itu beraneka ragam. Gitu ya.
kata beliau. Dan di sini beliau mengklasifikasikan menjadi empat. Ada ibadah i'tiqadiyah, ibadah hati. Ada ibadah lafziyah, ibadah lisan. Dan ada ibadah badaniyah, ibadah badan. Dan ada ibadah maliyah, ibadah harta. Adapun yang pertama itu i'tiqadiyah. Qala i'tiqadiyatun wa hiya asasuha. Yang pertama adalah ibadah hati. Yang pekerjaan hati ini adalah keyakinan. Dan ibadah ini merupakan asas dari macam-macam ibadah itu. Qala wa dhalika an ya'taqida, yaitu seorang meyakini, katanya. Seorang mempercayai annahu rabbul wahidul ahad, bahwa dialah Allah Rabb yang menciptakan, memiliki, dan mengatur. Rabb al-wahidu, yang maha tunggal, yang satu, al-ahadu, yang maha tunggal. Nah, ini pekerjaan apa? Pekerjaan lisan atau pekerjaan hati? Jawabannya adalah pekerjaan, pekerjaan hati-hati yang meyakini. Alladzi lahul khalqu wal amru, yang di tangan dialah penciptaan dan pengaturan. Artinya bahwa hanya Allah yang menciptakan dan hanya Allah Azza wa Jalla yang mengatur. Ini harus ada dalam hati kita. Wa biyadihi an-naf'u wad-durru, dan hanya di tangan dialah kekuasaan untuk memberi kemanfaatan atau mencelakakan. Artinya hanya Allah yang mampu. Apakah dia ingin memberi kemanfaatan kepada hambanya apapun itu, atau dia ingin mencelakakan? Hanya tangan Allah. Ini akidah ditanamkan Nabi SAW yang kepada umatnya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW berkata kepada Ibnu Abbas, ya gulam ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidu tijaha, ta'arraf ilallah ya'arifka fi syiddah. Wahai Ibnu Abbas, wahai gulam, wahai anak kecil, kata Nabi SAW, ditanamkan kepada gulam, kepada anak kecil. Ini harus ditalqin kepada anak-anak kita. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Maksudnya jaga syariat Allah, Allah akan menjagamu. Fadillah tajidu tijaha, jagalah Allah, kamu akan dapati Allah ada di hadapanmu. Artinya Allah Azza wa Jalla akan selalu siap untuk menolongmu. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i 'alaika fi syiddah. Kenalilah Allah di saat lapang, di saat kamu sedang senang. Jangan lupa kepada Allah. Ya'rifka fi syiddah, Allah akan kenal kepadamu di saat kamu sedang ditimpa kesempitan. Artinya jangan hanya ketika seorang ditimpa kesempitan, kesusahan, baru dia menengadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza masal insanu dur da'an. Apabila manusia ditimpa kemudaratan, baru dia berdoa kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat dikatakan fadlu du'ain arid. Manusia memiliki doa yang panjang. Kalau lagi susah doanya panjang banget gitu ya. Tapi kalau lagi senang, lagi enggak ada masalah, ya, doanya paling sebet. Doanya paling sebet. Lat-lat selesai. Enggak ada kekhusyuan, seperti orang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla katakan antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Iya syaiyudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalian itu fakir, artinya fakir itu butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Siapapun kalian, ya, dalam kondisi apapun kalian, kondisi lapang seperti apapun kalian, dalam kondisi ya kalian memiliki harta yang melimpas, ya seluas apapun kalian, karena fakirnya hamba itu fakir secara zati. Zat yang fakir gak akan berubah menjadi ghani, gak akan berubah menjadi kaya. Dia tetap fakir di hadapan Allah Jalla wa'ala. Nah, hadis yang mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya, ini kondisi dan hakikat al-'abd, kondisi dan hakikat hamba di hadapan Rabbnya Subhanahu wa ta'ala.
Nah, maka kembali kepada pembahasan, walau biyadihi an-naf'u wad-dhurr, dan hanya di tangan dialah kemanfaatan dan kemudaratan. Kita meyakini bahwa an-naf'u wad-dhurr hanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Tak boleh seorang meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa memberi manfaat, ada selain Allah yang bisa memberi kemudaratan. Ya. Naam. Nah, ini menyelisih akidah al-Islamiyah as-sahihah. Bagaimana yang ditanamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita baca tadi, hadis Ibnu Abbas. Nah. Qala wa annahu alladhi la syarika lah. Dan bahwasanya Allah azza wa jalla tidak ada sekutu baginya. Bahwa dia tidak memiliki sekutu. Tidak dia memiliki sekutu pada zatnya. Artinya tidak ada satu pun yang sebanding, setanding, sama, semisal dengan dia. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Nah. Ya. Tidak ada yang sebanding, setanding, dan setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam zatnya, dalam perbuatannya, dalam nama-nama, dan dalam sifat-sifatnya. La syarika lah. Dan juga dalam hak uluhiyahnya. Hanya Allah yang berhak diibadahi. Oleh karena Allah Azza wa Jalla tidak memiliki sekutu dalam rububiyahnya, dalam hal penciptaan, kepemilikan, pengaturan, dia juga tidak memiliki sekutu dalam peribadahan. Makanya Allah Azza wa Jalla tatkala mencela akidahnya orang-orang musyrikin, Allah subhanahu wa ta'ala ya, dalam Al-Quran argumennya sama, meskipun kadang beda redaksi. Ya, dalam satu ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, naam, afama yakhluqu kaman la yakhluqu afala tubsirun afala taqilun, apakah yang bisa menciptakan itu sama dengan yang tidak bisa menciptakan? Artinya apa? Artinya al-qudrah 'alal khalq, kekuasaan, kemampuan untuk menciptakan ciptaan, ya, ini adalah alasan untuk Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya yang diibadahi. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan batilnya peribadan kepada selain dia, batilnya peribadan kepada kuburan, kepada makam, kepada orang-orang saleh, kepada batu, kepada jin, kepada apapun selain Allah jalla wa'ala, Allah subhanahu wa ta'ala singgung masalah al-khalq, masalah penciptaan. Masalah penciptaan. Begitu pula dalam ayat yang lain dengan argumen yang sama. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala illa innal ladhina tad'unahum lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah wa in yasluquhum adh-dhubab la yastanqiduna min. Sesungguhnya sembahan-sembahan yang kalian ibadahi selain Allah, mereka tidak sanggup untuk menciptakan walau seekor lalat. Walau seekor lalat. An yakhluqu dhubaban walau ijtama'a. Walaupun mereka berkumpul bersatu, mengerahkan daya upaya semua yang mereka miliki. Wa yasluquhu dhubabu syai'an la yastanqiduna min. Dan kalau lalat itu mengambil sesuatu darinya, tidak ada satupun dari mereka yang sanggup untuk menyelamatkan. Dan argumen seperti ini juga digunakan oleh Ibrahim tatkala menjelaskan kebatilan sesembahan selain Allah jalla wa'ala. Ya, tatkala Ibrahim tampil dengan ya, keberaniannya menghancurkan berhala-berhala kaumnya. Nah, kemudian dipanggillah Ibrahim menghadap kepada sang raja. Man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim? Siapa yang melakukan perbuatan ini terhadap sembahan-sembahan kami wahai Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Innahu fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhu min kami intiqam. Yang berbuat ini ya, yang paling besar itu lihat kampaknya ada di kepala dia. Tanya aja sama dia. In kanu yantiqun, kalau dia bisa berbicara. Dia argumen sama. Maka ahlut tauhid adalah orang yang paling butuh untuk ya memahami argumen Al-Qur'an dalam mendakwahkan tauhid. Nah, dan yang kita hadapi bukan orang-orang kafir. Paling tidak
orang-orang kufar yuda, mereka didakwahi. Tapi berapa banyak kaum muslimin saudara kita yang terjerumus dalam kesyirikan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya menggunakan Al-Qur'an kepada orang-orang kafir, maka apalagi ya al-muslimun yang mereka beriman terhadap Al-Qur'an. Untuk kita bacakan kepadanya Al-Qur'an. Nah, insyaallah itu lebih bermanfaat bagi mereka. Nah. Kita kembali kepada pembahasan ayat hadirun. Qalu annahu alladzi la syarika lah. Dan bahwasanya dialah Allah yang tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu pada zat-Nya, pada perbuatannya, pada nama-nama dan sifat-Nya. Ya, dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam uluhiyah-Nya, dalam ubudiyah-Nya, hanya Dia yang berhak diibadahi. Qala wa la yashfa'u 'indahu ahadun illa bi'idznihi. Dan tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah seorang pun kecuali dengan izin Allah. Hatta nabi, hatta malaikat. Sekalipun dia itu nabi, sekalipun dia malaikat, dia enggak bisa memberi syafaat. Enggak bisa memberi syafaat. Nabi diberi kekuasaan untuk memberi syafaat. Ya, innahu syafi'ul musyaffa'. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah asy-syafi' yang memberi syafaat, artinya yang diberi kekuasaan untuk memberikan syafaat. Ya. Kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Syafi' yang diberi kuasa untuk memberi syafaat, Nabi enggak bisa memberi syafaat secara sembarangan. Dengan sembarangan. Tapi harus melalui izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'inni." Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah? Ini harus kita yakini, ini amalan hati ayuhal hadirun yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, begitu pun malaikat, tidak bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Dan kecuali kalau syafaat itu diberikan adalah kepada siapa? Orang yang mentauhidkan Allah. Nah, ya, ada kriterianya, ada dawabitnya, ada syurut, ada syarat-syaratnya, ada aturan lainnya. Tidak bisa sembarangan. Karena syafaat itu hanya milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah hanya milik Allah lah syafaat itu seluruhnya. Ini wajib bagi kita untuk kita yakini. Walau annahu la ma'budu bihaqqin ghayrah. Dan bahwasanya tidak ada yang berhak ibadah selain Allah. Ini juga harus kita yakini. Kalau ada seorang muslim meyakini bahwa ada selain Allah yang juga berhak ibadah, atau orang yang muslim, laisa muslim. Meskipun dia beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, dia puasa Ramadan, dia sholat 5 waktu, dia sedekah, dia juga kurban, pergi haji, umrah, dan yang lain sebagainya kepada Allah. Tapi hatinya meyakini ada selain Allah yang juga berhak ibadah. Ditanya, ya, misalnya beribadah kepada makam boleh, boleh. Minta kepada orang saleh boleh, boleh dia minta. Ya, curhat kepada kuburan boleh, boleh. Ada laisa bi muslim. Ya, laisa bi muslim, orang seperti ini bukan muslim. Ya. Wa in shoma wa shalla, meskipun salat, meskipun dia puasa. Apabila dia muslim, Islamud di'aa, Islamnya hanya pengakuan di lisan. Tidak ada hakikatnya, tidak ada wujud keimanannya dalam hatinya. Sampai dia meyakini hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak ibadah. Ini ya, ikhwan yang dimuliakan Allah, ini bukan pelajaran nanti ketika seorang sudah menjadi profesor, ketika seorang sudah menjadi doktor. Ini pelajaran anak SD. Ini pelajaran anak SD, istilahnya dasar dan sangat mendasar dan sangat asasi sekali. Perkara yang maklumun minatim bidarurah, yang dimaklumi ya secara darurat dalam agama, bahwa hanya Allah yang berhak ibadah. Inti dari la ilaha illallah, konsep asas dalam syahadat la ilaha illallah. Dan seorang tidak boleh ragu dalam keyakinannya seperti ini. Seorang tidak boleh ragu, Allahu a'lam, anda enggak tahu, tanya sama ustaz. La ilaha illallah.
dia belajar kitab tauhid, belajar usul talaqah, belajar qawaid al-arba', belajar nawaqid al-islam. Ini syai' wadih, perkara yang wadih, tidak butuh teori yang panjang lebar. Hanya Allah Azza wa Jal yang berhak diibadai, tidak ada yang berhak diibadai selain Dia. Zalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Dan demikian itu adalah karena Allah yang berhak diibadai. Adapun selain Allah, apabila diibadahi maka itu batil. Dan Allah diibadahi, ya, tak mesti nunggu sampai orang itu sujud dulu dengan seorang minta-minta kepada makam. Itu beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada selain Allah, tak mesti kita menunggu sampai dia sujud, ya, kepada makam baru dikatakan, oh ini beribadah kepada makam. Enggak. Dengan seorang menggantungkan rasa harap cemasnya kepada makam, pada orang soleh, ini peribadahan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Maka di sini dibahas oleh al-mu'allif tentang anwa'ul ibadat, macam-macam ibadah yang harus seorang berikan hanya untuk Allah. Yang pertama adalah ibadah hati, meyakini bahwa tidak ada sekutu bagi Allah dan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Jalla wa'ala. Wa ghairu dhalika mimma yajibu min lawazimil ilahiyah, dan yang lain sebagainya dari perkara-perkara ibadah hati yang tergolong kepada konsekuensi-konsekuensi al-ilahiyah atau al-ubudiyah dari tauhid al-uluhiyah. Artinya al-muallif di sini hanya memberi isyarat bahwa al-ibadatu anwa', bahwa ibadah itu beraneka ragam. Yang pertama adalah ibadah i'tiqadiyah hati. Contoh ibadah i'tiqadiyah seperti yang disebutkan, dan bukan itu semuanya. Artinya apa? Artinya tinggal kepada kita untuk terus belajar, untuk terus menggali, mengetahui berbagai macam bentuk ibadah-ibadah i'tiqadiyah. Ya, dimana seorang dengannya dia luruskan tauhidnya sehingga tidak ada sedikit pun syauq, tidak sedikit pun adaman, harap, kotoran yang merusak keyakinan dan hatinya sehingga dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, Allahu anhu radhin, dan Allah Jalla wa Ala ridha kepadanya. Wa minha al-lafdhiyah, kedua adalah ibadah lisan. Artinya selain hati, ya, yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan keyakinan-keyakinan tadi yang harus kita yakini, yang kedua adalah lisan. Yang kedua adalah lisan. Lisan kita juga dituntut, ya, dengan berbagai macam tuntutan dalam ad-din yang harus seorang tunaikan, yang harus seorang datangkan. Qala wa yanutqu bi kalimatit tauhid. Dan ini pangkalnya. Ini, ya, yang paling tinggi darinya, ya, yaitu apa? Melafalkan kalimat tauhid. Jadi hati meyakini setelah dia memahami arti dari kalimat tauhid, maka hati bekerja dan pekerjaannya adalah meyakini kebenaran kalimat tauhid. Selainnya tiada yang benar. Semua yang, ya, yunaqid tauhid batil, yang bertentangan dengan, ya, kandungan dari la ilaha illallah adalah batil. Ini siapa yang bekerja? Apa yang bekerja? Hati. Ya, wal lisan yantiq, dan lisan melafalkan la ilaha illallah. Dia ucapkan, ya, dengan lisannya la ilaha illallah. Nah, ini merupakan, ya, amalan lisan yang paling tinggi. Bagaimana disebutkan dalam satu hadis, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha kalimat la ilaha illallah. Nutqu bi kalimati la ilaha. Wa keimanan itu ada, ya, 70 sekian cabang, yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, dan yang paling rendah itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Apa yang rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Qala faman i'taqada ma dzakara wa lam yantiq biha lam yuhqan damuhu wa la maluhu.
Maka barang siapa yang meyakini apa yang telah disebutkan, maksudnya apa yang telah disebutkan dalam ya kalimat tauhid, dia meyakininya. Meyakini bahwa la ilaha illallah memiliki kandungan yang benar. Tapi dia tidak mau mengucapkannya. Walam yantiq biha. Ayo ucapkan la ilaha illallah, bilang enggak? Enggak mau. Cukup bagi saya ya, la ilaha illallah itu benar. Kalimat tauhid itu benar. Kalau kita bilang, ayo ucapkan, dia bilang saya enggak mau. Ya. Qala faman i'taqada man dzakarahu wa lam yantiq biha lam yuqaddamhu wa lam aluhu. Maka dia itu kafir. Tidak terlindungi darahnya dan tidak pula harta. Tidak terlindungi darahnya dan tidak pula harta. Wa kana ka iblis, maka kondisi dia adalah seperti halnya iblis. Yang mengetahui kebenaran tapi tidak mau mentaati Allah Jalla wa'ala. Ya. Mengetahui bahwa Allah hak, tapi ketika Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada iblis untuk dia sujud kepada Adam, lam yamtathil amrah. Iblis tidak melakukan perintah Allah Jalla wa'ala. Nah. Dan juga seperti halnya Abu Talib. Dan keyakinan al-sunnah tentang Abu Talib, annahu mata kafir. Bahwa dia wafat sebagai orang kafir. Nah. Ya. Bahwa dia meyakini kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Dakwah yang dibawa oleh keponakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka seorang dituntut untuk dia meyakini dan mengucapkannya, ya, setelah dia memahami maknanya. Setelah dia memahami makna la ilaha illallah, maka dia ucapkan dan dia yakini kebenarannya. Qala fa innahu ya'taqidu at-tauhid bal wa yuqirru bihi kama aslafnahu annu illa annahu lam yamtathil amra Allah fa kafar. Karena sungguhnya iblis, ini pembicaraannya adalah tentang iblis. Bahwa iblis ini kata al-muallif, dia meyakini at-tauhid. Naam. Ya. Bahkan dia diciptakan sebelum manusia, sebelum Adam. Ya. Dan dia berdialog dengan Allah Azza wa Jal dan mengetahui Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala lebih daripada kita, daripada manusia. Naam. Ya. Ini iblis. Tetapi iblis lam yamtathil amra Allah. Dia tidak mau ya mengerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk dia sujud kepada Adam fakafar, sehingga dengannya dia menjadi kufur. Qala wa man nadqa wa lam ya'taqid tuqina maluhu wa damuhu wa hasbuhu 'ala Allah wa hukmuhu hukmul munafiqin. Sebaliknya kata beliau, adapun orang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia tidak meyakini kebenarannya. Kalau yang pertama tadi, dia meyakini tapi tidak mengucapkan. Adapun yang kedua, dia ya, mengucapkan kalimat itu tapi dia tidak meyakini kebenarannya. Maka kedua-duanya ini pada hakikatnya, pada hakikatul amr, pada hakikat kondisi keadaannya, mereka adalah kufar, orang-orang kafir. Ya, adalah orang-orang kafir. Hanya saja yang kedua ini, dengan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di dunia dia, ya, tuqida maluhu. Dia terlindungi darahnya. Dan juga hartanya. Wa hasbuhu 'ala Allah. Dan perhitungan dia sesungguhnya nanti di sisi Allah Jalla wa'ala, wa hukmul munafiqin. Dan hukum dia itu sama seperti hukum orang-orang munafik. Itu orang-orang yang dia menampakkan keislaman wa yubtinul kufur.
Ini pengertian nifaq. Ya, nifaq itu adalah apa? Ya. Idharul Islam wa ibtanul kufur. Ya, menampakkan al-Islam dan menyembunyikan kufuran. Maka kedua golongan ini sama. Ya, seorang yang dia mengucapkan tapi tidak meyakini, atau dia meyakini tapi tidak mau mengucapkan. Hanya saja orang yang tidak mau mengucapkan, di dunia hukumnya kafir. Dia kafir. Dia mendapatkan perlakuan seperti orang-orang kufar. Ya, la yusallam alaih, tidak mengawali salam kepadanya. Na'am. Huwa minal kufar, dia termasuk dari orang-orang kafir. Hendaknya tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Wala yadkhul Makkah. Tidak bisa masuk ke dalam tanah suci, ke tanah suci. Nah, la yarithu wa la yurath, tidak mewarisi dan juga tidak menerima warisan. Bagaimana sabdakan dalam hadis yang sahih, la yarithul muslimul kafir. Orang muslim tidak mewarisi anaknya yang kafir. Nah, dan hukum-hukum yang lain. Ya. Yang membedakan seorang dari muslim dengan non-muslim. Adapun yang kedua, dia mengucapkan seperti layaknya kaum muslimin. Maka fidlahir dia muslim. Tapi siapa yang tahu kalau dia itu kafir? Hanya Allah. Maka perhitungannya di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka dari sini diharamkan bagi kita untuk kita menumpahkan darah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Hatta yutabayyan. Sampai jelas. Ya. Darinya perkara yang menyelisihi apa yang dia ucapkan. Ya, seperti as-sujud li ghairillah, sujud kepada selain Allah Jalla wa'ala. Atau dalam perkara i'tiqad, atau dalam perkara lisan, dia mendatangkan perkara yang merupakan kufuran yang membatalkan la ilaha illallah. Lisannya memaki Allah, mencaci Allah, yakfur. Dia menjadi kafir dengannya. Tampak oleh kita bahwa dia telah melakukan perbuatan yang membatalkan la ilaha illallah. Nah, adapun membunuh kaum muslimin dengan syubhat atau dengan hanya sebatas tuduhan annahum kuffar, bahwa mereka adalah orang-orang kafir, seperti yang dilakukan oleh orang-orang irhabiyun, para teroris yang menuduh bahwa pemerintah kafir, maka orang yang hidup di bawah naungannya dia pun ikut kafir. Maka dia menuduh kaum muslimin itu kafir, sehingga mereka menganggap bahwa darah mereka halal, sehingga mereka sembarangan dalam menumpahkan darah kaum muslimin dengan aksi-aksi teror, yang mana akibatnya itu kemudaratan kepada dirinya, musibah kepada dirinya dan juga musibah kepada kaum muslimin. Naam. Menimbulkan rasa ketakutan di tengah-tengah kaum muslimin. Begitu pula stigma buruk kepada Islam, kepada orang-orang yang iltizam dengan agama, sehingga mereka menjadi orang-orang yang dicurigai oleh disebabkan karena perbuatan juhala, orang-orang jahil yang mereka memiliki semangat, akan tetapi mereka alatun lil kuffar, tanpa mereka sadari mereka adalah alat. Mereka adalah alat dari orang-orang kafir. Maka ayyuhas syabab, pada para pemuda, apabila seorang memiliki semangat yang tinggi terhadap Islam, maka alihkan semangat itu untuk mempelajari ad-din, untuk mempelajari agama. Naam. Ya, bukan dengan melakukan hal-hal yang sembrono sehingga akhirnya dia menyangka bahwa perbuatannya baik, tapi apa yang dia perbuat justru merugikan Islam. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sunnah. Mereka adalah orang-orang yang merugi perbuatannya. Ya. Menyangka bahwa mereka membuat perbaikan. Ya. Padahal mereka adalah jalannya jalan yang keliru, wal iyadu billah. Di sini contohkan oleh al-muallif seperti an-nutq bisyahadatain, melafalkan dua kalimat syahadat. Nah, ini amalan lisan.
Nah, ini wajib bagi seorang untuk dia datangkan. Ini merupakan syarat sihhatil iman, syarat sahnya iman. Saya katakan syarat sahnya artinya adalah apabila seorang tidak mendatangkan, saya zikir ajalah misalnya. Yang lain saya zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Qul la ilaha illallah. Kalau itu enggak dirinya. Dia enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya, dia milih yang lain. Ya, saya baca Quran. Tapi dia tidak mau mendatangkan ini. Apa itu? Anut bisyahadatain, melafalkan dua kalimat syahadat. Maka dia belum mendatangkan ya, satu amalan yang merupakan sebab sahnya Islam dia. Ya, meskipun dia berzikir selain dengan la ilaha illallah ya, meskipun dia membaca Al-Qur'an, meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, kullu hadza, semua amalannya ini la tuqbal, tidak diterima. Sampai dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Karena ini asas. Nah, ini pondasinya. Nah, ini pondasinya. Itu pondasi dari ibadah itu seluruhnya. Ini harus dibangun terlebih dahulu dalam diri seorang. Dan di antara amalan lisan, ya, seperti misalnya al-adhkar wal kalimatut thayyibah, zikir-zikir, kalimat yang baik, dan nasiha wal mau'idhah, ya, dan tausiah. Naam, ya. Begitu pula al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang munkar. Dan muallif di sini mencontohkan dengan yang wajib, yang tidak sah iman seorang kecuali dengannya. Itu apa? Melafalkan kalimat tauhid. Qala badaniyatun. Yang ketiga adalah ibadah badan. Ini macam ibadah yang ketiga. Contoh ibadah badan ini kata beliau, qala kal qiyami war ruku'i was sujudi fi shalah. Seperti halnya berdiri, rukuk, sujud dalam salat. Nah, ini amalan yang dilakukan oleh badan. Badan kita yang bekerja. Badan kita yang berdiri, badan kita yang rukuk, badan kita yang sujud. Nah. Qala wa minna as-sawmu wa af'alul hajj wa tawaf. Dan termasuk dari ibadah badan juga adalah puasa. Puasa yang menanggung apa? Atau badan yang menanggung lapar dari puasa. Badan yang menanggung lapar dari apa? Badan yang menanggung na'am. Ya, haus dari puasa. Maka yang bekerja adalah badan. Maka dia termasuk dari ibadah badan. Qala wa af'alul hajji, begitu pula ya. Amalan-amalan di saat haji, amalan-amalan di saat umrah. Na'am. Ya, ini dilakukan oleh badan. Seperti apa misalnya? Seperti at-tawaf di Baitillahil Haram was sa'i dan sa'i. Ini semua dikerjakan oleh badan. Ya, menuju Mina, Muzdalifah, melempar jumrat. Ya, ini semua adalah macam-macam ibadah badan. Yang keempat dan yang terakhir. Qala wa maliyah, dan ibadah harta. Qala ka ikhraji juz'in minal mal, seperti mengeluarkan sebagian dari harta. Apakah itu harta zakat? Ya, yang mana ini? Ya, merupakan amalan yang wajib bagi siapa? Yang ya, dia terkena kewajiban, telah sampai nisab pada hartanya dan telah berlalu satu haul pada hartanya yang telah mencapai nisab tersebut, maka wajib atasnya untuk dia mengeluarkan sebagian dari hartanya. Nah, atau sedekah. Ya, dan ini bukan ibadah yang wajib, tidak ada yang wajib dalam mengeluarkan harta selain zakat. Tidak ada iuran wajib seperti orang-orang LDII. Ya. Nah, adab yang ada hanyalah apa? At-targhib, motivasi, anjuran, ajakan. Selain zakat, hukumnya tidak wajib. Tidak ada iuran wajib anggota misalnya, tidak ada dalam Islam.
Ya, tidak ada dalam Islam hal yang demikian. Qala imtithalan lima amara Allah ta'ala bih. Dalam rangka mengerjakan apa yang Allah Jalla wa'ala perintahkan. Apakah perintahnya itu hatman, artinya wujuban, sifatnya wajib dikerjakan, atau perintah yang sifatnya apa? Sifatnya anjuran, yaitu mustahab untuk dikerjakan. Barang siapa yang mengerjakan, dia mendapat pahala. Barang siapa yang meninggalkan, maka tidak mengapa. Nah, ini contoh dari ibadah harta. Ya. Begitu pula hajj. Al-hajj, selain dia ibadah badan, dia juga ibadah harta. Begitu bukan? Ya, tentunya bagi mereka yang tinggal di satu tempat, di mana untuk sampai ke tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji, dia butuh biaya. Ya, seperti kita yang tinggal di Indonesia, butuhkan biaya. Maka ini juga termasuk dari ibadah maliyah. Termasuk dari ibadah maliyah. Wali umrah, begitu pula umrah, termasuk dari ibadah maliyah. Sebagaimana dia juga termasuk dari ibadah badan. Termasuk juga dalam ibadah apa? Ibadah apa, tuan? Ibadah lafziyah, ibadah lisan. Kalau dalamnya ada talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ya, begitu pula ya, dalam setiap manasiknya ada doa yang harus dia baca. Ketika tawaf, apa yang harus dia baca? Ketika sa'i, apa yang harus dia baca? Nah, jadi al-hajj wal umrah padanya terdapat apa? Terdapat di dalamnya ibadah maliyah, harta. Terdapat di dalamnya juga ibadah badaniyah, ya. Terdapat juga di dalamnya ibadah apa? Ya, ibadah lafziyah. Nah, ibadah lafziyah, lisan. Ya. Dan juga terdapat di dalamnya ibadah i'tiqadiyah. Yaitu dengan seorang meyakini bahwa ketika dia menjalani ini, bahwa Allah Azza wa Jalla mewajibkan. Nah, ya. Ketika dia menjalani, dia meyakini akan wajibnya. Ketika dia berpuasa, dia meyakini akan wajibnya. Ini ibadah hati. Ya. Ketika dia salat lima waktu, dia meyakini bahwa Allah wajibkan. Hatta salatu sunnah. Sampai salat sunnah sekalipun. Ketika dia menjalaninya, dia yakini Allah perintahkan dan Allah janjikan pahala. Sehingga hatinya bekerja mengharapkan pahala dari Allah yang Maha. Jadi, ya, begitu banyak ya, ibadah yang kita lakukan ini, kalau kita ingin klasifikasikan, dia keluar kepada empat jenis pengklasifikasian. Ada di antaranya ibadah ya hati, ada di antaranya ibadah ya lisan, atau ibadah badan, atau ibadah harta. Qala wa anwa'ul wajibat wal mandubat fil amwal wal abdan wal af'al wal aqwal katsiratun lakin hadi ummatuha. Dan macam-macam yang wajib dan yang mandub artinya yang sunnah, dari berbagai macam bentuk ibadah pada harta, pada badan, pada perbuatan, pada lisan, itu banyak macamnya. Atau banyak contohnya. Kalau kita ingin keluarkan banyak sekali contoh. Ya firatun. Lakin hadhi ummatu, akan tapi apa yang saya sebutkan ini adalah ya pokok dari pokok-pokok ibadah tersebut. Setelah ya, kita mengetahui macam-macam ibadah ini, maka berkata al-muallif wa idza taqarrarat hadhihi al-umur fa'lam anna Allah ta'ala ba'atha al-anbiya'a 'alayhim as-salatu was-salamu min awwalihim ila akhirihim yad'una al-ibad ila ifradillahi ta'ala bil ibadah. Apabila telah tertanam oleh kalian perkara ini, telah tampak jelas oleh kalian perkara yang saya sampaikan tadi, maka ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala telah mengutus para nabi alaihimussalatu wassalam dari yang pertama sampai yang terakhir, seluruhnya mengajak hamba-hambanya, mengajak umatnya untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya mengajak umatnya untuk hanya beribadah kepada Allah saja. Nah, yang mana ibadah tadi itu sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, hakikatnya adalah apa? Al-khudu' wa tadallul. Ketundukan, puncak ketundukan, puncak keinginan di hadapan Allah. Dengan apa?
Yang pertama, asasnya yaitu apa? La ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah. Ini asasnya. Kemudian dibangun di atas asas tadi, amalan-amalan yang lain dari amalan-amalan yang wajib dan amalan-amalan yang sunnah. Ya, seperti misalnya ya rukun Islam yang lima. Ya, selain syahadat. Karena syahadat tadi sudah kita katakan dia merupakan asasnya. Maka tinggal yang empat. Ini dibangun di atas syahadat. Apa saja? Salat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, begitu pula apa? Ya, mengeluarkan zakat, tadi yang terakhir pergi haji. Ya. Itu dari rukun Islam yang lima. Dan dari perintah-perintah Allah lainnya, dari yang wajib dan juga yang mustahab. Itu semua adalah ya, konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah yang masuk ke dalam ya, lingkup ibadah yang tidak dibenarkan seorang pun, siapapun dia, untuk memberikan satu saja dari macam-macam ibadah itu kepada selain Allah Jalla. Jelas ya? Terus dibahas bahwa asas dari ibadah itu apa? La ilaha illallah. Kemudian dijelaskan ibadah itu apa aja. Diklasifikasikan menjadi empat. Ada ibadah hati, ibadah lisan, ibadah harta, ibadah badan. Kemudian beliau katakan selanjutnya, ketahuilah kalau kamu telah paham ini, bahwa Allah telah mengutus para nabi untuk mengajak umat seluruhnya, nabi dari yang pertama sampai yang terakhir, untuk memurnikan ibadah ini hanya untuk Allah. Maksudnya ibadah yang tadi telah dijelaskan secara global dan secara terperinci. Tidak boleh satu pun dari ibadah itu untuk diserahkan, meski sedikit, kepada selain Allah, meskipun selain Allah itu seekor lalat. Tidak boleh. Nah, qala la qala la ila itbatin annahu baik anna Allah ta'ala ba'ada al-anbiya alayhim as-salatu was-salam min awwalihim ila akhirihim yad'una al-ibada ila ifradillahi ta'ala bil-ibada la ila itbatin annahu khalaqahum wa nahwahu. Ini nukta muhimmah, ya, mungkin sudah berlalu. Ini poin penting, tapi mungkin ya, penjelasannya sudah berlalu. Dan kembali al-muallif mengulangnya di sini. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya Allah dia telah mengutus para nabi seluruhnya dari yang pertama sampai yang terakhir, semuanya mengajak umatnya untuk hanya beribadah kepada Allah. Memurnikan Allah dalam peribadahan. Maksudnya hanya beribadah kepada Allah. Bukan, itu artinya para nabi tersebut diutus oleh Allah bukan dalam rangka untuk ya, menetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka dan selesai. Jadi sini kita ketahui kesalahan ya, sebagian penulis kontemporer yang mengatakan bahwa para nabi diutus untuk mengajak kepada tauhidur rububiyah. Ini khalat. Ini adalah keliruan dan kesalahan yang sangat asasi. Karena seluruh nabi tersebut mereka diutus untuk mengajak umatnya kepada tauhid al-uluhiyah. Ya. Idhum muqirruna bidzalik. Karena kaumnya itu mengakui rububiyah bagi Allah Jalla wa'ala. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkari rububiyah Allah. Nah, ini insyaallah sudah sering kali berulang di kita ya. Jadi ketahuilah bahwa para nabi itu diutus untuk mengajak umatnya kepada al-uluhiyah. Bukan mengajak umatnya kepada rububiyah. Tahu kita ya, perbedaan uluhiyah dan perbedaan dengan rububiyah. Kenapa? Apakah kita enggak boleh meyakini Allah yang menciptakan kita? Bukan itu. Masalah Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki kita, Allah yang mengatur kita, alam semesta segala isinya, itu gak usah diajak lagi. Kenapa? Ya udah ada. Itu sudah tertanam dengan sendirinya. Gak butuh ya, untuk diutus lagi seorang nabi, untuk diutus seorang rasul ya. Karena apa? Karena orang musyrikin
Dalam hal ini enggak ada seorang pun dari mereka yang mengingkari. Lihat aja orang kafir sekarang, kalau dia mengangkat tangan, angkat tangan kemana? Meskipun katanya Tuhannya apa? Tuhannya Tepekong. Angkat tangan ke atas. Ya. Kemarin beli mie ayam, orang Cina. Ya. Barangnya jatuh, lagi bayar. Astagfirullahaladzim. Ya. Latah dia. Ya. Begitu pula fitrahnya. Ketika dia ditimpa bahaya, musibah, bencana, hati yang menengadah kepada Allah Rabbnya Subhanahu wa taala. Ini amrun fitri. Perkara yang sifatnya fitrah, enggak butuh kepada ajakan pada dasarnya. Maka Nabi tidak diutus oleh Allah untuk mengajak sesuatu yang sudah ada. Sudah ada, sudah tertanam. Ya. Kalau begitu akan sia-sia dakwah mereka. Dan Allah Jalla wa ala ya, Maha Suci dari al-abad, dari kesia-siaan. Maka para anbiya diutus untuk mengajak kaumnya hanya beribadah kepada Allah. Adapun masalah bahwa mereka sudah mengakui rububiyah itu milik Allah semata, itu hanya sebagai batu loncatan. Itu hanya sebagai titik tolak. Maka oleh karena kalian mengakui hanya Allah yang menciptakan, beribadahlah hanya kepada Allah jalla. Mintalah hanya kepada yang menciptakan. Makanya Allah katakan dalam ayat yang tadi sudah saya kutip, di mana Allah menjelaskan batilnya ibadah kepada selain Allah. Allah katakan, afama yakhluqu kaman la yakhluq. Apakah yang bisa menciptakan sama sebanding dengan yang tidak bisa menciptakan? Artinya, jangan kalian minta kepada kuburan. Jangan curhat di kuburan dong. Ya. Jangan ngadu sama kuburan. Ngadu kepada yang di atas, kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah, menengadah kepada Allah jalla wa ala. Apa kesulitanmu? Wa qala rabbukum ud'uni ya bal istajib lakum. Mintalah kepada-Ku. Ini orang hidup aja kita minta belum itu dikasih gitu ya. Ya. Kemampuannya terbatas, apalagi ini orang sudah tiada. Dia butuh pada doa kita. Justru kita yang doakan dia. Naam. Ya. Nah, sebagian mereka berdalil bahwa ini adalah talabus syafa'ah. Meminta syafaat, mintanya kepada Allah dengan perantara orang saleh. Ini babnya lain lagi. Nah, kita sudah bahas bahwa hal demikian ini batil. Dari mana seorang bisa menetapkan bahwa fulan diberi hak memberi syafaat, fulan tidak diberi hak memberi syafaat? Siapa yang tahu kecuali Allah? Yang kita tahu adalah mereka yang ada nasnya. Al-malaika yashfa'un, para malaikat diberi kekuasaan untuk memberi syafaat. Wal-anbiya yashfa'un, para nabi diberi kekuasaan untuk memberi syafaat. Itu pun mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta syafaat kepada orang mati fasil. Tetapi musibah yang paling besar adalah mereka tidak mau belajar. Maka ayol hafirun, ya, syaitan begitu haris untuk menjauhkan para talabatul ilm, kaum muslimin dari majlis-majlis ini dengan segala macam cara. Maka ya, hati-hatilah kita dari makar syaitan ini. InsyaAllah apa yang kita bahas ini ya, ada kelanjutannya. Dan semoga Allah Jalla wa'ala beri taufik kepada kita ya, pada sisa umur kita. Dan kita berharap di pertemuan kembali pada pekan yang akan datang. Dan kita tutup kajian kita untuk disambung oleh Ustaz Imam Arif. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.